Halo guys, kali ini aku mau berbagi tips racikan makanan ayam hobi yang sering aku kasih dan aku lakukan ya di kandangku teman-teman. Racikan ini sangat mudah ya kita lakukan di rumah dan ini khusus untuk ayam usia 6 bulan ke atas guys. Campurannya sendiri di sini ada pur 511, pur 594 dan nasi. Setelah itu kita campurkan dengan air secukupnya dan pakan ini sangat mudah sekali kita temui di toko pakan terdekat di daerah kamu ya teman-teman. Jangan lupa kita aduk pakan ini hingga tercampur merata semuanya guys. Dan terbukti loh makanan ini sangat bagus sekali untuk pertumbuhan ayam di usia 5 bulan sampai 6 bulan ke atas. Tanpa berlama-lama langsung saja kita kasih kepada ayam bangkokku atau ayam persilangan ya lebih tepatnya, karena ayamku ini merupakan masih jenis-jenis ayam yang baru, dimana ayamku ini sudah banyak sekali gen yang bercampur di dalam tubuhnya teman-teman. Ada jenis ayam pakoi dan mangon serta bangkok sehingga jenggernya pun unik ya. Kalau di tempat kalian jengger seperti ini, jengger apa guys? Kalau di tempatku jengger lembe ya. Dari pengalamanku, pakan ini sangat berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan ayam kita guys, dimana mampu memaksimalkan genetik ukuran tubuh dari ayam kita dan serta memperbaiki pertumbuhan bulu dan otot-otot serta tulangan. Jika penasaran, kamu wajib banget coba tips dari aku ini ya guys. Semoga bermanfaat. Salam hobi dan sehat selalu.